بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Man yahdihillahu fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa yarra ora yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati manusia harus dalam keadaan berserah diri menghambakan diri kepada Allah. Wa qala ya ayyuhan nasu taqrabbakumul <tell> ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham inallaha kana 'alaykum raqiba amabat. Fa in astaqal hadis kitabullah Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini yang harus kita ikuti adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur dan seburuk-buruknya perkara di dalam agama ini adalah perkara yang dibuat-buat. Fa inna kullal bid'ah dan perkara yang dibuat-buat dalam agama itulah yang diistilahkan oleh Nabi dengan bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan masuk ke dalam neraka. Ikhwati wa iyyakum kita tak pernah bosannya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah bosan untuk senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua dan sungguh nikmat Allah Subhanahu taala begitu banyak tak berpenghujung tanpa akhir sebagaimana Allah katakan wa yata'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri, wajib kita jaga adalah nikmat al-Islam. Ini sebesar-besarnya nikmat Allah Demikian pula diberikan taufik kepada kita semua, dimudahkan untuk beramal soleh, karena sesungguhnya hati-hati manusia berada pada genggaman Allah. Allah yang menguasai hati manusia, Allah yang mengendalikan, dan Allah pula yang menghendaki. Bila Allah menginginkan hamba tersebut kufur, berpaling, maka dia pun akan berpaling dari kebenaran. Bila Allah menghendaki hamba tersebut berada di atas kebenaran, menghendakinya untuk melakukan. Ketaatan dan kebaikan maka dia pun akan menjadi seorang ahli toah Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bani sesungguhnya hati-hati anak adam berada di antara dua jari jemari Allah dan Allah lah yang membalakbalikan hati-hati manusia itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita juga hendaknya memohon as-sabat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap mengukuhkan menetapkan hati kita agar hati kita tetap di atas al-iman sampai datangnya kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita doa sabat agar kita tetap kokoh di atas al-hidayah. Kita memohon kepada Allah karena Allah yang menguasai dan membolak-balikkan hati manusia. Allahumma anta musyarrifal qulub, sharrif qulubana ala dinik. Ya. Atau lafaz yang Allahumma anta al kulub, sabit qulubana ala dinik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati ajzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas uh, tentang dalailun nubuah bukti-bukti kenabian daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan tentang materi ini bukan berarti kita tidak percaya akan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul dan sebagai hujah kepada orang-orang kafir yang tidak percaya yang tidak beriman terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwatin terima Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala berfirman wa ma illa rahmatan lil alamin. kami tidaklah mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat sebagai petunjuk untuk semesta alam makna daripada al alamin ini adalah kullu makhluqat semua makhluk Allah semua ciptaan Allah kullu syai'in siwallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah, maka dia disebut dengan al-alam. Maka Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat untuk semua makhluk Allah Taala. Ibn Abbas mengatakan yang namanya alamin itu adalah jin dan manusia. Bumi dan langit dan semua apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Demikian juga surga dan neraka. Semua makhluk Allah SWT ini adalah al-alam. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mereka semua. Sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kemudahan, sebagai kebaikan. Yep. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau, orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang tentunya mereka dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak yakin, orang-orang yang menolak, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala atau mereka disebut dengan orang kafir. Pertanyaannya, kenapa manusia banyak yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau masih mengingkari akan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di tara orang kafir mengatakan bahwasanya Muhammad itu uh, merekayasa. Muhammad adalah seorang pembual. Muhammad itu seorang yang uh, mengarang ya mengarang bu mengarang Al-Qur'an khayalan dan lain sebagainya sehingga manusia tidak menolak akan kerasul Muhammad sallallahu alaihi Maka perlu kita menegakkan hujah, men menyampaikan dalil. Dari zaman dahulu para ulama telah menegakkan hujah dan mereka menulis kitab. Di antaranya adalah Al-Imam Al Beliau menulis kitab adalah Ad ilu an adalah nubuah. Bukti-bukti akan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau membawakan ada seribu bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Orang-orang yang cerdas dan orang-orang menggunakan logikanya dan orang-orang yang waras ketika melihat dalam Ilu nubuah bukti-bukti tersebut pasti mereka akan menerimanya. Kecuali orang-orang yang sombonglah yang ada di dalam hati mereka lah yang menolak daripada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti halnya orang-orang musyrikun -orang di zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka dengan menunjukkan bukti-bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakannya. Mereka menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya di dalam hati mereka membenarkan. Tapi karena kesombongan. Sehingga mereka menyematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu tuduhan sehingga manusia lari daripada dakwah Nabi Muhammad. Seperti mereka mengatakan Muhammad majnun. Muhammad ahli syair. Ya, Muhammad uh, Sihir dan lain sebagainya, Muhammad pendusta. Namun, uniknya lagi, ketika tuduhan-tuduhan ini disematkan kepada Nabi Muhammad SAW, justru didustakan oleh mereka sendiri. Ketika dikatakan Muhammad itu pendusta, dibantah oleh mereka sendiri. Kalau Muhammad dikatakan pendusta, ya tidak mungkin, ya, karena Muhammad itu kan terkenal sebagai seorang yang jujur bahkan Ma'ruf di kalangan Arab Muhammad e, disebut dengan al-Amin orang yang terpercaya bahkan orang, orang Arab kalau mereka memiliki kelebihan harta mereka titipkan barang mereka kepada Nabi Muhammad salam Ma'ruf tidak dikenal Muhammad sebagai seorang pendusta kalau dikatakan Muhammad itu sebagai seorang gila dibantah sama mereka sendiri kita tahu orang yang gila itu seperti apa ngomongnya tidak jelas tidak karuan kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ketika sebagai mereka mengatakan, kita sematkan kepada Muhammad, Muhammad adalah seorang penyair. Dibantah lagi oleh mereka sendiri. Kalau dikatakan penyair, Al-Quran dibaca oleh Muhammad itu tidak seperti syair. Dan kita kan orang Arab banyak yang ahli syair. Dan kita tahu bagaimana syair itu. Dan yang dibaca oleh Muhammad itu bukan seperti syair. Kemudian mereka menyematkan Muhammad itu adalah seorang penyihir. Wah kita kan biasa melakukan praktek sihir, praktek perdukunan itu sudah biasa kita lakukan. Kita tahu seperti apa yang dilakukan oleh pelaku sihir itu. Jadi apa yang diperbolehkan Muhammad itu bukan seperti orang yang melakukan sihir. Jadi semua apa yang mereka usaha untuk dituduhkan kepada Nabi Muhammad semuanya tidak ada. Jadi dalam hati mereka itu seakan-akan mereka membenarkan ya tidak tidak ada yang mereka tuduhkan dulu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya Abu Talib ya Abu Talib pamannya Nabi Muhammad Shallallahu dalam hati kecilnya beliau membenarkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi sebagaimana beliau gubah di dalam syair beliau ini kot alim tu anna dina Muhammad khairud dinil bariyah walaula walaula malamat walaula malamatu kami ya lat Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya agama yang bal Muhammad itu adalah sebaik-baiknya agama. Kalau bukan karena aku takut terhadap celaan kaumku, pasti aku akan memeluk agamanya Muhammad. Ya, karena Abu Thalib ini kan seorang kepala suku. Dia mengkhawatirkan pengikutnya. Ya, di dalam hatinya Abu Thalib meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan banyak orang meyakini akan kebenaran di bal Nabi Muhammad SAW. Namun karena kesombongan, ya karena pangkat jabatan karena kedudukan inilah yang menjadikan mereka tidak uh, masuk ke dalam agama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ikhwati wa kalau kita uh, mempelajari ilmu nubu'ah yang telah disusun oleh para ulama ya bukti-bukti kenabian Muhammad wasallam maka kita akan mendapati akan kehujahan kebenaran daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah mukjizat nyata. Ya, mukjizat nyata yaitu mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kalau mukjizat itu adalah sesuatu uh, di luar daripada nalar kebiasaan yang dimiliki oleh para nabi. Ini arti daripada mukjizat. Ya, di luar daripada nalar atau sesuatu yang sewajarnya ya di luar daripada sesuatu yang sewajarnya ini kalau mujizat dimiliki oleh para nabi mujizat sihir ya ini hampir sama cuman bedanya kalau mujizat itu miliknya para nabi sedangkan sihir itu miliknya uh, para tukang sihir ya para tukang sihir yang mendapatkan wahyu dari setan kalau sihir itu kalau karomah, karomah juga hampir mirip dengan mujizat. Ia dimiliki oleh orang-orang ar soleh. Ia dimiliki oleh orang-orang ar soleh. Di zaman Nabi SAW, beliau selalu menunjukkan mujizat kenabian. Orang-orang ar sihir mengatakan, oh ini sihir. Tapi setelah mereka pelajari, tapi Muhammad tidak melakukan praktik sihir. Beda gitu. Seperti contohnya, ya Keluarnya air dari jari-jemari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kerikil bertasbih kepada Allah. Nabi pernah itu ya mengambil beberapa kerikil kemudian memperdengarkan tasbih kerikil itu kepada para sahabatnya dan para sahabat menjadi saksi hidup saat itu mendengarkan. Ya kami mendengarkan uh, zikirnya kerikil. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya kerikil dilihat eh uh, benda mati. Tapi pada hakikatnya mereka berzikir kepada Allah. Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini semuanya hidup. Mereka berzikir kepada Allah. Walakin la tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengetahui mereka itu sedang berzikir kepada Allah. Yusabbihulillahi ma fi samawati wa ma fil ard. telah bertasbih, telah berzikir kepada Allah semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi jangan kita menilai itu benda mati. Pada hakikatnya mereka berzikir kepada Allah. Maka sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi beliau ingin memperdengarkan zikirnya kerikil itu. Dan itu didengar oleh para sahabat dan mereka menjadi saksi itu pada saat itu. Demikian pula beberapa potong roti. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadisnya Beliau mengatakan kunna kulu al akhbaza fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya Kami pada zaman Nabi pernah memakan beberapa potong roti. Dan beberapa potong roti ini berzikir kepada Allah. Ya, ini para sahabat makan roti tapi roti ini berzikir kepada Allah diperdengarkan oleh Nabi SAW sebagai mukjizat beliau. طلاب مدرسة الولدان الإسلامية سواء في مركز أم غير مركز هم يتعلمون معنا القرآن الكريم والقاعدة النورانية ومتن تحفة الأطفال ويتعلمون أيضا من لسان عربي نختتم إن شاء الله ونطلب ونرجو من الله لهم التوفيق was wa an jami'an Saya memang berharap anak saya ini pasti ya fondasi secara fondasi agamanya memang uh, bisa kuat gitu ya. Jadi dari kecil uh, pengen sekali saya sebagai orang tua anak saya ini uh, fondasi agamanya itu kuat. Jadi makanya saya memilih Al-Wildan. And uh, I can say with full confidence that Al-Wildan provides Uh, uh, a very in-depth study into Islamic sciences as well as the Arabic language and the English language. Studying here has made me very well educated and well-versed in Islamic, uh, Islamic studies like Aqida, Fiqh, and also um, i good at reading the Quran as well. Dan juga, mujizat Nabi SAW pada waktu itu adalah terbelahnya bulan. Nah, ini beberapa orang kafir Quraisy menantang Nabi, "Kalau memang itu, engkau itu adalah utusan Allah, wahai Muhammad, belalah bulan itu. Pasti kami akan beriman." Ini uh, ucapan si Al-Walid bin Al-Mugirah, bapaknya Khalid Al-Walid bin... Dia menantang Nabi Muhammad. Kalau engkau bisa membelah bulan Nabi Muhammad, kami akan beriman bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu Taala. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah kemudian beliau mengarahkan jari telunjuk beliau ke bulan maka terbelahlah bulan itu. Mereka tercengang dan mereka mengatakan sihir, sihir. Hada mubin ini adalah sihir yang nyata sekali. Yeah. Padahal tadi mereka menantang. Kalau terbelah bulan kami akan beriman Engkau adalah utusan Allah Setelah terbelah bulan mereka mendustakan lagi Ini sihir Sihirun mustamir ya Dalam surat Al-Qamar itu Surat bulan Sesungguhnya ini adalah sihir yang terus menerus Dilakukan oleh Muhammad Salah seorang di antara mereka mengatakan Kita akan buktikan kebenaran mukjizat ini Kita menanyakan kepada orang-orang yang datang dari Syam. Apakah mereka juga menyaksikan bulan yang terbelah? Ya, beberapa hari kemudian uh, mereka mendapati rombongan dagang dari Syam Orang Quraisy ini bertanya apakah kalian menyaksikan ada bulan yang terbelah Maka rombongan dagang ini mengatakan iya kami menyaksikan ada dua belahan bulan Wah, Akhirnya uh, mereka sedikit membenarkan Sebab menurut ilmu mereka pada saat itu orang melakukan praktek sihir ya hanya mampu mempengaruhi ya dengan sihirnya itu pada orang-orang ada di sekitarnya dan kekuatan sihir tidak bisa sampai ke luar negeri ya ini dikatakan oleh mereka ya namun orang menyaksikan terbelahnya bulan itu sampai ke negeri Sam bahkan ditanya kepada para pedagang yang ada dari yang ada yang datang dari Yaman juga mereka juga menyaksikan dan subhanallah ya bukan hanya pedagang dari Sam dan juga dari Yaman Ya ketika pasukan kaum muslimin memasuki negeri India ya ditemukanlah uh, bangunan yang roboh. Kemudian ada prasasti yang tertulis di situ. Bunyi tulisannya ya yang berbunyi bangunan ini telah dibangun sejak terbelah duanya bulan. Bangunan ini dibangun ketika terbelah duanya bulan. Ya. Yep. Terbelah dua bulan dengan bahasa uh, ini dengan bahasa Urdun. dengan bahasa Urdun. Kemudian penanggalannya juga adalah penanggalan uh, ala mereka. Kemudian dipelajari oleh kaum muslimin. Ini penanggalan ini ketika dipelajari uh, ini kapan penanggalan ini? Peristiwa terbelahnya bulan itu tanggal berapa? Setelah dicocokkan, ternyata benar iya Penanggalannya pas ketika uh, terbelahnya bulan pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Artinya, sampai ke India, manusia menyaksikan bulan itu terbelah, dan ini dibenarkan oleh para astronot ahli NASA. Ya, mereka menemukan ada bekas uh, garis yang melintang yang sangat jauh sehingga mereka menyebutkan bahwasanya bulan dulu pernah terbelah ini menurut orang-orang uh, ahli nasa dan ada gambarnya ya. ini merupakan dalil buah bukti kenabian daripada Muhammad shallallahu alaihi wasallam ini mukjizat yang nyata, kemudian yang berikutnya, mukjizat yang nyata yang membuktikan dalam ilmu buah, bukti Nabi Muhammad SAW, apa yang dikabarkan diramalkan oleh Nabi SAW menjadi kenyataan, menjadi kenyataan, menunjukkan seperti apa yang Allah katakan dalam Surah An-Najm, ayat yang kedua wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Muhammad tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya melainkan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu apa yang dikabarkan apa yang diramalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu suatu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala Contohnya saja ketika Nabi Muhammad sallallahu hijrah ke uh, kota Madinah dulu Yasrib namanya dikejar oleh kaum Quraisy termasuk diantaranya adalah Suraqah bin Malik begitu antusiasnya ia mengejar Nabi Muhammad SAW hampir kedapatan Rasulullah SAW namun atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba kaki kuda Suraqah bin Malik terperosok ke dalam bumi akhirnya dia jatuh dia minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi Muhammad SAW menyelamatkannya disitulah ia mengucapkan doa kalimat syahadat Nabi SAW menjanjikan kepada Suraqah bin Malik Wei Suroko, maukah saya janjikan kepada Engkau untuk mengenakan mahkota emas Raja Persia? Ini mahkota emas Raja Persia. Ini Raja Persia dan Persia adalah negara kuat, negara adidaya pada saat itu. Seperti Rusia, Romawi. Lagi mana ceritanya? Emangnya Suroko bin Malik bisa menaklukkan Rusia? Eh, maaf, bisa menaklukkan Persia? Ya, namun suruh bin Malik ya hanya mengiyakan saja Nabi Muhammad SAW begitu yakin ia mengabarkan yang demikian. Bahwasanya engkau akan mengenakan mahkotanya Raja Persia. Ini Nabi Muhammad ini siapa pada saat itu? Ini lagi dikejar ini, lagi di teror. Ya lagi dikejar sama orang Quraisy dan Nabi Muhammad lari bersama Abu Bakar di tengah-tengah padang pasir menuju ke Madinah. Tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, tapi Nabi Muhammad meramalkan. Dan subhanallah, apa yang disebutkan Nabi Muhammad SAW itu benar, terjadi, menjadi nyata. Di zaman Umar bin Khattab, penaklukan negeri Persia. Semua perbendaharaan yang ada di istana-istana Persia, semuanya menjadi gondimah kaum muslimin, dibawakan di hadapan Umar bin Khattab di kota Madinah. Termasuk di antaranya mahkota emas Raja Persia. Maka Nabi Umar bin Khattab mengingat janji Nabi kepada Suraka bin Malik. Dipanggilah Suraka bin Malik untuk mengenakan mahkota Persia. Sodaqah Rasulullah SAW, wa huwa wa Benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW. Dan yang disampaikan oleh beliau itu adalah wahyu kebenaran dari Allah SWT. Ya, bukan ngarang, bukan rekayasa. Demikian juga Nabi Rasulullah meramalkan, "Ya, ketika kaum Muslimin dalam kesusahan, kesulitan menggali parit, ya, karena dikabarkan pasukan Al-Ahzab, ya, pasukan Sekutu akan menyerang Kota Madinah, maka usulan daripada Salman al-Farisi untuk uh, membentengi Kota Madinah dibuatkanlah uh, Al-Ukhudud parit." ya dibuatkanlah parit atau kondak. Nah kaum muslimin menggali parit setiap 10 orang kaum muslimin menggali sekian meter lebarnya sekian panjangnya sekian. Yep. Namun kaum muslimin mendapati ada batu yang sangat besar yang menjanggal. Tidak ada kaum muslimin yang kuat sekalipun yang mampu menghantam batu itu. Lalu dilaporkan kepada Nabi, Ya Rasulullah kami kesulitan untuk menghantam batu Ya Rasulullah. Ada batu yang menjanggal, keras. Tidak ada yang mampu Ya Rasulullah. Siapa sahabat Nabi SAW yang kuat? Yang besar pada saat itu? Umar Ibn Khattab. ya Siapa lagi? Dan banyak sahabat-sahabat yang kuat. Ya, Zubair bin Awam. Dan banyak. Namun tidak ada satu pun yang mampu menghantam batu itu. Nabi SAW dengan tangan beliau penuh keberkahan mengambil uh, palu besar. Ya, satu kali pukulan beliau, api pun keluar ya dan hancur batu itu. Subhanallah. Beliau mengatakan Allahu Akbar telah ditampakkan kepada saya bangunan dari Persia dan kalian akan menaklukkan Persia. Allahu Akbar. Sebuah para sahabat bertakbir. Pukulan yang kedua hancur lebur batu itu. Keluar percikan api yang begitu besar. Allahu Akbar telah ditampakkan kepada saya istana Romawi dan kalian akan menaklukkan Romawi. Sebab Persia dan Romawi dua negara adidaya, dua negara yang menguasai dunia. Tidak ada negara manapun berani melawan dua kekuatan ini. Kaum muslimin dalam keadaan lemah, dalam keadaan terkepung, tidak punya kekuatan. Dan Nabi meramalkan kaum muslim akan menaklukkan dua negara adidaya tersebut. Bahkan kaum muslimin dalam keadaan kelaparan, Nabi Muhammad SAW pada saat itu menjanggal perutnya dengan tiga batu. Para sahabat ada yang satu batu, ada yang dua batu, karena miskinnya mereka karena mereka betul-betul sengsara pada zari itu. Ya, mereka kelaparan, sengsara mereka. Tapi nabi meramalkan akan menaklukkan dua negara adidaya ini. Nah, dengan apa mereka menaklukkan? Kekuatan apa yang mereka persiapkan? Apa yang mereka miliki? Tapi nabi meramalkan kalian akan menaklukkannya. Dan subhanallah, ya, di zaman Umar Ibnu Khattab Hancur persia sampai ke akar-akarnya, kemudian dilanjutkan di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, bin Abi Sufyan dan seterusnya. Penaklukan ya negeri demi negeri yang dikuasai oleh Romawi sampai ke Konstantinopel, yang menjadi uh, Istanbul sekarang ini, yang merupakan uh, pusat ibu kota daripada Romawi. Ya, apa yang disebut Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam nyata. Jadi ini bukan khayalan belaka apa yang disebut Nabi akan terjadi perpecahan pada umatnya umat ini akan menjadi hina ya oleh orang-orang kafir diperbutkan oleh orang, orang kafir semuanya terjadi awal datangnya Islam asing nanti kembali menjadi asing terjadi terjadi banyak fitnah perempuan lebih banyak daripada laki-laki manusia yang lebih cinta kepada dunia banyak sekali apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman semuanya terjadi. Ini menunjukkan wama yang hawa wahyu Muhammad itu bukan seorang pembual yang asal ngomong berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Aku Inahu huwal Ghafurur Rahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيدًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ فألقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا